Dari Sambas kita beralih ke Mempawah. Saudara kaum duafa dan anak yatim piatu di Kabupaten Mempawah mendapatkan santunan tali asih dari pemerintah Kabupaten Mempawah. Ya, dalam kegiatan tali asih ini sedikitnya sebanyak ribuan paket yang telah diberikan kepada kaum duafa dan yatim piatu. Sebanyak 1.000 paket Ramadan yang diserahkan pemerintah Kabupaten Mempawah untuk kaum duafa dan yatim piatu. Bupati Mempawah Erlina mengatakan, program santunan kepada kaum duafa dan yatim piatu ini merupakan program tahunan dari Pemkab Mempawah ketika bulan suci Ramadan. Erlina berharap paket Ramadan dan tali asih ini untuk warga yang benar-benar layak menerimanya. Di tempat yang bersamaan, salah seorang penerima santunan Mustafa merasa sangat bersyukur atas santunan yang diberikan pemerintah Kabupaten Mempawah. Mempawah melaksanakan kegiatan santunan tali asih untuk anak yatim dan kaum duafa yang ada di Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah lebih dari 1.000 orang ya tadi di kediaman rumah dinas. Sempat kami dengan Pak Wakil bersama dengan Pak Wakil Bupati memberikan santunan. Kita tahu lah isinya, Mas. Ini dapat dari mana, Pak? Dari desa yang mengarahkan ke ini. Langsung ke sini, Pak, ya? Iya. Dari jam berapa ke sini, Pak? Baru nyampe langsung. Sementara itu, kegiatan santunan berupa tali asih berkah Ramadan ini diharapkan dapat meringankan dan memberikan kebahagiaan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu yang melaksanakan puasa Ramadan.